Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Siti hari ini untuk menyampaikan materi. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk biar teman-teman lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Siapa tahu sekarang kita mau belajar apa? Pelajaran atau materi kita yang kedua yaitu akan belajar tentang matematika. Sebelumnya, silakan teman-teman siapkan dulu buku tentang bermain angka. Coba teman-teman ambil dulu bukunya ya. Baik, sudah. Lalu, teman-teman silakan buka halaman 14 dan 15. Coba teman-teman lihat di sini ada angka berapa? Iya, hebat, pintar. Di sini ada angka 17. Sebelumnya mari kita baca perintahnya sama-sama yuk. Tebalkan dan tulis kembali pada tempat yang kosong. Perintahnya teman-teman menebalkan dan menulis angka berapa tadi ya? Hebat, angka 17. Baik, pertama silakan teman-teman siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Oke, pertama teman-teman tebalkan dulu. Ikutin titik-titiknya dengan rapi. Oke, ibu contohkan satu ya. Ya, tebalkan titik-titiknya dengan rapi. Baik, setelah ditebalkan, teman-teman tulis pada kolom yang kosong. Baik, angka pertama angka 1. Bagaimana cara menulis angka 1? Ya, tarik garis lurus ke bawah. Lalu tulis angka 7. Seperti apa menulis angka 7? Oke, setelah teman-teman tebalkan dan tulis angka 17, silakan teman-teman beri warna. Lihat di sini ada angka 17, silakan teman-teman beri warna yang rapi. Tebalkan dan menulis huruf menulis angka 17-nya juga dengan rapi. Oke. Sekian materi dari Bu Siti. Tetap semangat dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.